Selamat pagi. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Kita senantiasa merasakan kasih dan kebaikan-Nya. Boleh dibangunkan pagi hari ini dengan tubuh yang kuat sehat. Bahkan kita dilayakkan dan diberikan kesempatan menikmati hidup hari ini. Bapak Ibu yang kekasih dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama melandasi kehidupan kita hari ini dalam firman Tuhan. Berdasarkan renungan harian Toraya, edisi hari Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2024. Untuk itu mari bersama kita berdoa. Sukacita yang luar biasa kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena berkat Tuhan kami dimungkinkan untuk boleh merasakan kasih Tuhan, kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat kuat, dan kami pun boleh merasakan hari yang baru yang asalnya daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan melandasi kehidupan kami dengan firman-Mu. Tuhan senantiasa memberkati, biarlah melalui firman ini menjadi teladan bagi kami, untuk kami boleh pakai melaksanakan setiap kehidupan kami pagi hari ini dan seluruh kegiatan kami hari ini. Ya Tuhan, berfirmanlah, karena sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 9-16. Keadaan rendah dan keadaan kaya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Amin firman Tuhan. Kita hari ini bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam sebuah tema, bermegah dalam Tuhan. Masa Tuan Lan Puang. Bacaan hari ini merupakan kelanjutan bacaan kemarin. Di ayat yang ke-9 sampai 11, di situ mengatakan tentang keadaan rendah dan keadaan kaya. Sehingga kita jadi mengerti bahwa salah satu pencobaan yang dihadapi oleh orang Kristen yang membaca surat Yakobus, yakni bahwa orang yang rendah dinasehatkan untuk bermegah, dan orang-orang yang kaya dikatakan dan ditegur bahwa mereka akan mudah lenyap. Pada ayat yang ke-9 menasehatkan agar orang yang rendah bermegah, dan di sini Yakobus bermaksud agar orang yang rendah harus bermegah dalam arti belajar untuk melalui ujian-ujian yang dihadapi. Artinya juga bahwa orang Kristen harus belajar untuk mengandalkan Allah dan janji-Nya. Sebab kekayaan akan lenyap seperti bunga yang dengan mudah layu karena terik dan panasnya matahari. Di sini kita dinasehatkan untuk bermegah karena Allah. Ia yang telah membuka mata kita untuk melihat kesia-siaan kekayaan. Ketika hidup
hanya dengan berusaha mendapatkan pengakuan dunia, itu merupakan sebuah hal yang sia-sia. Kita juga dinasehatkan untuk bermegah atas kenyataan bahwa Allah telah menunjukkan kepada kita kebahagiaan dan kehormatan sejati. Kebahagiaan sejati adalah mengenal Tuhan, dan kehormatan sejati adalah menjadi orang yang dikasihi Yesus Kristus. Kita menjadi semakin yakin untuk bermegah dalam kenyataan bahwa kita sekarang memiliki warisan kekal yang tidak akan pernah hilang. Karena itu, pada hari ini firman Tuhan menyapa kita untuk terus mengarahkan hidup kita kepadanya. Kendati kita dibekap oleh ragam pencobaan, jika kita percaya akan janji Allah itu akan tergenapi, maka layaklah kita hidup hari ini demi tergenapinya janji itu. Pencobaan yang harus dilalui itu pun akan semakin mendewasakan iman kita pada penggenapan janji Allah itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat bermegah, dan bermegahlah hanya di dalam Tuhan. Amin. Bersyukur kita masih bisa mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Untuk itu, mari serahkan kehidupan kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Mari berdoa. Kepada-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Dalam kami akan memulai proses kehidupan kami, kegiatan kami, pekerjaan dan pendidikan yang akan kami lakukan hari ini. Tuhan yang senantiasa berperkara atasnya, biarlah dalam setiap kehidupan dan kegiatan kami hari ini, kami hanya mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, ketika dengan rendah hati kami menyerahkan hidup kami ini untuk Tuhan yang atur, Tuhan yang rancang, kami pun akan mendapatkan kebahagiaan, karena kami sungguh bahagia ketika kami senantiasa ditopang dan ditolong oleh Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami sungguh meyakini dengan iman kami bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami hari lepas hari. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, bagi umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan senantiasa memberkati. Perawatan-perawatan yang mereka terima, kiranya itu menjadi sumber kesembuhan bagi mereka. Bagi orang-orang tua kami yang dalam masa lanjut usia, Tuhan juga senantiasa memampukan mereka dan memberikan mereka sukacita menjalani hidup anugerah Tuhan. Kami semua ya Tuhan yang merenungkan firman-Mu hari ini, Tuhan memberkati. Orang-orang tua kami, anak-anak kami, Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Kami percaya Tuhan, kami dapat melalui hari ini itu hanya karena pertolongan yang asalnya daripada Tuhan. Ini kami Tuhan yang membawa syukur kami kepada-Mu dan bermohon kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian raya hari ini, edisi hari Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memampukan kita menjalani hidup kita hari ini. Amin. Shalom dan selamat pagi.